ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إمام صلاة سنة pemimpinnya sholat wajib maghrib. Apakah kefiat sholatnya imam boleh seperti sholat maghrib? Jadi kalau dia sengaja dari awal menjadi imam untuk orang yang belum sholat maghrib, itu gak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Jelas ya? Dia sholat 3 rakaat. Tapi kalau dia niat awalnya ada sholat sunnah, dia sholat 2 rakaat ratib setelah maghrib. Ada orang yang datang belum sholat maghrib, dia ikut makmum di belakang dia. Maka dia boleh ya, dia bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Tapi dia jangan ikut sholat maghrib, dia 2 rakaat salam, orang yang suruh tambah sendiri. Jelas ya? Biarkan dia tambah sendiri 1 rakaat.